Ada sebuah kisah menarik dari Sultan Murad IV, Sultan Kekaisaran Ottoman yang hidup tahun 1623 Masehi sampai 1640 Masehi. Dalam buku hariannya, Sultan Murad IV mengisahkan bahwa suatu malam dia merasakan kegalauan yang sangat dan dia ingin tahu apa yang menjadi penyebabnya. Maka dia memanggil kepala pengawalnya dan memberitahu apa yang dirasakannya. Sultan Murad memang dikenal sering menyamar dan kemudian berbaur di tengah-tengah rakyat untuk melihat secara langsung kehidupan negerinya. Sultan dan pengawalnya lantas pergi berkeliling kota hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang Sultan menggerak-gerakkan lelaki itu, ternyata dia telah meninggal. Namun, orang-orang yang lalu-lalang di sekitarnya tak sedikit pun yang memperdulikannya. Sultan pun memanggil warga yang tak menyadari kalau orang tersebut adalah Sultan. Mereka bertanya, "Apa yang kau inginkan? Mengapa orang ini meninggal, tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya dan Sultan? Siapa dia, di mana keluarganya dan Sultan?" Warga berkata, "Orang ini zindik, suka minum minuman keras, dan sering berzina." Sultan menjawab, "Tapi bukankah ia termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya." Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya langsung pergi, tinggallah sang Sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisnya, sang istri berucap pada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Mendengar ucapan itu, sang Sultan kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematian. Sang istri menjawab, "Sudah kuduga pasti akan begini. Setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang dia mampu. Kemudian minuman itu dia bawa ke rumah lalu ditumpahkannya ke dalam saset dan berkata, 'Aku telah meringankan dosa kaum muslimin.' Dia juga selalu pergi menemui para pelacur dan memberi mereka uang dan berkata, 'Malam ini kalian sudah dalam bayaranku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi.' Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur dan pemuda-pemuda Islam.' Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu memberi khamar dan menemui para pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Satu kali aku pernah berkata kepada suamiku, 'Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, mensolatimu, dan menguburkan jenazahmu.' Ia hanya tertawa dan berkata, 'Jangan takut, bila aku mati, aku akan disolati oleh Sultan yang kaum muslimin, para ulama dan para wali.'" Mendengar semua itu, Sultan Murad pun menangis dan berkata, "Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad, dan besok pagi kita akan memandikannya, menyolatkannya dan menguburkannya." Demikianlah akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah laki-laki itu dihadiri oleh Sultan, para ulama, para waliullah, dan seluruh masyarakat. Demikianlah sebuah kisah
dari masa kepemimpinan Sultan Murad IV. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.